lokasi kita ada yang kita dedikasikan untuk urban farming. Nah, nanti maksud dan tujuannya kita akan jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang investasi di urban farming. Artinya bagaimana cara kita untuk membuat suatu kawasan, kawasan percontohan, kawasan kebun, atau nanti tidak usah pakai investasi pun tidak masalah. Yang penting ini coba saya jelaskan tentang cara kita membuat suatu kawasan wisata, tapi kita tidak mengeluarkan dana yang begitu besar. Juga sistem saling menguntungkan antara investor dengan kita sebagai pengelolanya. Jadi nanti kita bisa lihat videonya di belakang ya, bagaimana yang sudah tersedia, tanam-tanamannya, investornya. Jadi ini investasi ini adalah berupa tanaman dalam planter bag ukuran 100 liter. Konsumen itu membeli dari kita tanaman sudah dalam planter bag besar ukuran 100 liter. Kenapa 100 liter? Karena dengan planter bag yang dengan ukuran 100 liter itu sudah memadai untuk tanaman berbuah dan menghasilkan. Varietas ditanam bebas sesuai dengan kemauan investor, atau bisa juga kita tentukan sih, misalnya jambu kristal saja bisa, itu tidak masalah, nanti terserah saja. Tapi di sini kita jelaskan bahwa di sini adalah tanaman yang akan ditanam adalah bebas. Diutamakan cepat berbuah dan produksi sepanjang tahun. Karena orang nanti kalau misalnya kita buka wisata, bisa datang setiap hari ada buahnya. Ini contohnya di jambu biji, bisa kristal, bisa getas merah. Jambu air itu ada varietas dalhari, ada citra, atau madu deli. Mangga mungkin di cok kanan, belimbing, kelengkeng, yang rajin berbuah ya, dan lain-lain. Ini lokasi kita yang akan kita terapkan program ini di Jalan Atlas Kalimantan, Dusun Sairi, Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang, depan SD 15. Mengapa kita berinvestasi di program ini, dalam hal tanam ini? Pertama adalah anti rugi. Bagaimana bisa anti rugi? Proyeksi investor membeli tanaman kita senilai Rp250.000. Nanti kita tambahkan biaya perawatannya Rp10.000 per bulan untuk perawatan satu planter bag. Berarti kalau kita jumlah dalam satu tahun adalah Rp370.000. Misal ya, jambu kristal sekecil apapun, misalnya ukuran 70 cm kita tanam, dalam waktu satu tahun nilainya sudah berapa? Sudah lebih daripada 370. 250 tambah per bulan 100 per bulannya 10.000 berarti 120, 370.000. Dalam satu tahun investasinya investor ya. Total 370, tapi tanaman kalau sudah satu tahun itu sudah besar. Jambu kristal sudah besar berbuah banyak. Untuk di Pontianak harga bodoh kita jual mejem saja 500.000 pasti akan cepat keluar gitu. Akan cepat laku, bahkan bisa nilainya di atas normalnya sih bisa sampai 700-an. Kalau di sini satu tahun itu sudah besar ya, sudah buahnya sudah banyak. Artinya di sini investor anti rugi, tidak akan rugi dia walaupun berinvestasi. Itu belum termasuk selama satu tahun itu nanti dari penjualan buah dan cangkoannya, perbanyakan bibitnya akan bagi hasil dengan investor seperti itu. Yang kedua, aman. Investasi ini dipastikan aman karena bila terjadi sesuatu atau hal perselisihan, tanaman dapat diambil kembali dengan mudah karena tanaman sudah dalam planter bag. Jadi karena itu bukan di tanah, tidak sulit, sudah kita sediakan planter bag. Kalau ada perselisihan atau tidak kena, misalnya investornya akan pindah saja, pindah lokasi, silakan diambil saja, tinggal masukkan pickup aja, selesai, dibawa pulang. Jadi ini aman, tidak berisiko buat investor.
Yang ketiga adalah bermanfaat bagi orang lain. Bila tanaman sudah produksi, nanti tempat ini kan jadikan tempat pelatihan urban farming atau pertanian di lahan perkotaan. Jadi maksud tujuan juga kita ke depannya untuk memudahkan penjualannya, penjualan hasil buah ataupun bibitnya akan kita buka sebagai agrowisata. Dan itu tidak perlu proses waktu lama, saya pikir dari awal bekerja ini 1 tahun sudah bisa kita buka agrowisata karena tanamannya sudah bisa berbuah semua. Nah terus, kewajiban hak investor adalah menyerahkan biaya investasi sebesar Rp250.000 per planter bag tanaman ya, berarti jumlah tidak dibatasi, boleh banyak sesuai kemampuan lahan. Memberikan biaya perawatan Rp10.000 seperti sudah kalian tadi. Terus bisa mengunjungi atau memantau tanaman secara berkala, artinya investor itu ya lebih baik sih datang dilihat, dijenguk tanamannya sudah menghasilkan belum. Terus investasi minimal 1 tahun. Kenapa harus 1 tahun? Karena niat kita itu akan kita bikin tempat pelatihan dan tempat agrowisata. Jadi kita butuh waktu 1 tahun. Kalau belum 1 tahun, tanaman misalnya 250.000 cuman berapa 5 bulan, 250 tambah 5 cuman 300.000, itu tanaman diambil, investor pasti untung aja, dijual itu lebih bisa. Tapi masalahnya niatan kita bersama-sama untuk membangun agrowisata dan membangun tempat pelatihan buat masyarakat itu tidak akan tercapai. Jadi kita artinya investasi itu harus selama 1 tahun. Dan yang terakhir ada kelima adalah garansi tanaman selama 6 bulan. Jadi apabila tanaman itu mati sebelum 6 bulan, kita garansi. Asumsi kita setelah 6 bulan tanaman sudah kuat, risiko artinya rendah. Itu kewajiban investor ya. Hak investor tadi, terus tanaman akan dirawat sebaik mungkin. Yang kedua adalah tanaman dari hasil buah bibit adalah milik investor, milik yang punya tanaman nih. Bebas diambil kapanpun atau kami bantu untuk penjualannya. Jadi misalnya berbuah, datang si pemilik pohon ini, sore ini, silakan saja buahnya diambil atau bibitnya diambil. Tapi nanti misalnya hasilnya tidak bisa dijual atau kesulitan dalam hal penjualan, nanti bisa kita bantu dengan pembagian misalnya untuk buahnya 70-30%. Nah, terus untuk dapat hasil pembanyakan bibit itu 50-50%, karena apa, pengelola sudah mengeluarkan biaya untuk menjangkoknya, mengeluarkan tenaga, terus nanti belum polybag media tanamnya seperti itu. Jadi untuk bibit 50-50 seperti itu. Nah itu gambaran kita mengenai program urban farming ini. Misalnya ada pertanyaan, nanti silakan tanyakan saja di bawah ini. Ini artinya cuma membuka wawasan kita, baik investor ataupun orang umum, untuk menanam itu sebenarnya tidak sulit. Dan ini juga harapan kita, tidak ada yang dirugikan, baik investor ataupun pengelolanya. Jadi niatan kita adalah sepenuhnya untuk membuat percontohan bagi masyarakat, di samping nanti ada hasilnya juga untuk kedua belah pihak, baik investor ataupun pengembang. Dan perlu diingat di sini adalah biaya perawatan Rp10.000 itu sudah termasuk nanti mungkin penambahan media. Apabila 3 bulan kan sudah tutup, itu sudah ada penambahan media, pupuk setiap bulannya, pengendalian hama kan harus kita semprot minimal 2 minggu sekali, pengendalian hama dan lain sebagainya, itu sudah menjadi tanggung jawab pengelola kebun. Jadi itu aja, nanti silakan tanyakan ya. Setelah ini kita lihat videonya, oke? Terima kasih teman-teman sekalian. Nanti kalau berminat silakan hubungin saya saja, nomor telepon di bawah ini. Sebegitu itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju pertanian Indonesia. Kita sekarang berada di lokasi urban farming. Ini di tepi jalan besar, jalan provinsi, di depan SD 15 Pancaroba Bawang ya. Nah, ini lokasinya. Sini ada berapa tanaman, udah banyak ratusan tanaman.
Dan itu kita bisa lihat, misalnya ini URY berarti milik Pak Urai. Jadi ada pemiliknya masing-masing. Ini ada PNY, itu berarti punya Mbak Penny. Nah, ini ada SLV 2, berarti ada Panterbe kedua punyanya Mbak Silvi. Ini ada punya Ibu Emelda, banyak sekali punya Ibu Emelda, ada 100 pohon di sini. Nah, ini teman-teman lokasi kita, ada yang kita dedikasikan untuk urban farming. Nah, nanti maksud dan tujuannya kita akan jelaskan kemudian. Ini masih semuanya nanti untuk para teman-teman yang mau berinvestasi di sini. Ini tanamannya sampai ke belakang sana. Di sini sudah ada 250-an panterbek semuanya. Dan ini investor lama, punya Ibu Melda juga. Ini sudah mulai dibungkus-bungkusin, sudah banyak yang berbuah juga. Nah, ini lokasi kita. Sudah sedikit banjir. Ini daya tampungnya masih ada ribuan. Untuk 1000 panterbek cukup karena luasannya ada 2 hektar. Ini yang sudah besar-besar ya. Nah, lokasi kita untuk investasi urban farming seluas 2 hektar karena di belakang sana masih luas sekali. Nah, nanti kita akan jelaskan maksud dan tujuannya, terus bagaimana profitnya, keamanannya. Setelah ini kita akan jelaskan, ini lokasinya yang sudah berjalan.